arti dari paskibraka yang sesungguhnya. Paskibraka sendiri adalah suatu perjuangan oleh para pemuda Indonesia untuk tetap mempertahankan negara Indonesia tanpa melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin melalui militer ataupun sebagainya. Dengan adanya paskibra, kita dapat tetap mempertahankan negara Republik Indonesia melalui semangat dan keinginan kita melalui mereka. Paskibraka adalah seseorang, adalah sekumpulan orang yang mengibarkan bendera duplikat merah putih di tanggal proklamasi, yaitu 17 Agustus 2017. Yang dilakukan di kabupaten, kota, atau di provinsi maupun di nasional. Maukah kalian menjadi paskibraka nasional? Aplaus buat SMA 1 Lomba Samadaranya. Yang jauh 1 jam setengah dari LTD kan gak sia-sia. Maaf kasih. Coba ditanya kelas berapa sekarang? Kelas berapa sekarang? Kelas 2 awal itu apa maksudnya? Gak bisa jadi anggota paskibraka tahun besok. 15 kali 6 berapa semuanya? Banyak kan? Cuma satu orang yang berani pidato. Saya kasih tips buat pidato biar gampang. Ya, biar gampang kalian menjadi pembicara atau pidato di depan. Rumusnya A, B, C, D, A. A nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. C-nya cukup sekian. D, dan terima kasih. Kembali ke Assalamualaikum. Saya tidak sadar, saya sudah berstand up comedy di depan kalian. Benar enggak? Lagi! Thank you for all. Kalian berani enggak satu lagi? Depan up comedy. Yang dagongan, dagongan? Yang dagongan? Ada yang berani? Ada yang berani stand up? Tepuk tangan dulu buat Pak Kasih kita. Selamat datang Pak Ketua, Pak Yongson. Ada yang berani gak? Sebelum kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi trofi, sambil nunggu yang sepak bola juga. Ada? Ada yang berani? Masa di sekian banyak 15 kali 6, satu orang gak berani?